dari kelompok 1 pembelajaran kimia dari Sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan akan menunjukkan tutorial membuat salad buah. Terlebih dahulu di sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Permatan Gutom. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Lici Burmanerung. Perkenalkan, nama saya Putri Nadok Tapi. Oke, baiklah. Cekidot videonya cara pembuatan salad buah. Baiklah, di sini telah tersedia bahan yang kami gunakan untuk membuat agar sama potongannya dengan buah yang lain. Kalau memotongnya berbentuk yang lain juga bisa ya, tidak mesti harus berbentuk kotak kecil atau dadu. Oke, baik, sekarang adalah mengupas atau memotong buah yang terakhir, yaitu buah pisang. Kita mengupas terlebih dahulu. Lalu kita memotongnya secara bulat saja. Yogurtnya di sini kami menggunakan dari yogurt Shimori Squeezy yang varian rasa aloe vera. Yogurtnya kita tuangkan semua, yaitu isinya 120 gram.
kemudian mayonesnya yang isinya 100 gram. Ini kita pakai setengah saja ya. Kurang lebih setengah. Nah, kita aduk terlebih dahulu sampai yogurt dan mayonesnya itu merata. Kemudian kita masukkan susu kental manis secukupnya. Kita aduk lagi sampai susunya dan yogurt dan mayonesnya itu tercampur merata ya. Oke, seperti inilah ya bentuk sausnya yang telah kita campurkan tadi, yogurt, susu dan mayonesnya. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya untuk mempercantik dan cara buatnya, kita bikin untuk toppingnya dari topping ini. Mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.